Coba aja telur. Kenapa tunjukkan makanan? Traffic guys, macet ya. Keluar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, apa kabar kepada kalian yang tengah menonton? Semoga kalian yang tengah menonton ini berada di dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction, dan ini juga merupakan salah satu saranan request dari rakan-rakan subscriber Uncle di ruangan kolom komentar guys, dengan judulnya yaitu Open Ball 9 tips pemain bola asing agar bertahan di Indonesia ala Gustavo China. Dan ini guys ya, juga kalau kita lihat saranan dan juga rekomendasi itu, mereka ingin mengajak ya Uncle melihat, yaitu boleh-boleh ini guys ya, mereka menyampaikan dalam berbahasa Indonesia. Nah guys, Uncle sangat penasaran, dan ini juga guys ya merupakan dari channel Ram Podcast. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya guys? Apakah isi kandungan yang dibuat oleh Bole ini guys? Tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Wow. Wish. Boleh guys ya, boleh. Open Bo, open boleh on frame. Halo semuanya, selamat datang di konten Open Bo. Mantap nih guys, pandai berbahasa Indonesia. Open Bo on frame, buka-bukaan segala sesuatu tentang bule. Nah, konten Open BO ini kita akan sharing bersama para bule-bule yang berkarir di Indonesia. Kali ini kita kedatangan bule mantan pemain bola profesional asal Argentina, Gustavo Roberto Chena atau lebih dikenal Gustavo Chena. Lahir Gustavo 16 Agustus 1982. Nah, adalah seseorang pemain bola asal Argentina. Oh, pemain yang berasal dari negara Argentina. Dan boleh yang diajak ini guys, bisakah berbahasa Indonesia? Oke guys. Gustavo Chena merupakan salah satu pemain asing legendaris yang pernah dimiliki Persija Jakarta pada masa awal Liga Indonesia. Meski hanya 2 musim, yakni pada tahun 2003 sampai 2005, namun kesan pertama di ibu kota membuatnya cinta Indonesia. Pemain bintang nih, sepak bola ini pernah mewakili klub apa ini dari Jakarta guys, 2 musim, dan ada hal dan juga kesan apabila pernah tinggal di Indonesia guys. Mantap. Bergabung Persija pada tahun 2003. 3 tahun kemudian Chena bergabung 2003-2005 Persija, 2005-2006 The Mortiros, Persebaya Surabaya, PSMS Medan, Perlis FA, ini di Malaysia nih, Letras Sidoarjo. Bung ke Persebaya. Sebelum akhirnya PSMS Medan. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini, Gustavo Chena. Silakan. Dia paham guys. Halo. ¿Cómo estás? Makan sate lagi guys. Itu kamu makan. Coba aja telur. Kenapa tunjukkan makanan? Telur. Sebenarnya seperti omelet ya. Bisa bahasa Indonesia guys. Emang pemain bola boleh keren makan kayak gini, goreng-gorengan kayak gini? Kalau pemain bola sebenarnya nggak boleh makan gorengan. Nggak boleh ya? Cuman aku udah nggak pemain profesional, jadi sedikit-sedikit. Mantap. Ini makanan favorit kamu? Enggak juga. Sebenarnya makanan favorit saya di Indonesia adalah nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Oke guys, saya mendapat tahu juga yang cewek bule ini guys ya berasal dari negara Brazil. Yang tadi itu berasal dari negara Argentina. Nah, ini adalah info
yang saya dapat dari rakan subscriber Angker. Kang mulai berbicara, saya mau tanya, ini saya panggil Gustavo seperti apa? Bang Gustavo, Pak Cena atau apa? Apa-apa? Sebenarnya enggak pakai Pak, enggak pakai Bang, enggak pakai. Enggak usah ya pakai itu. Gustavo aja langsung. Oh, Gustavo aja, ya, guys. Gustavo. Oke, Gustavo. Nah, Gustavo. Sekarang masih aktif enggak sebagai pemain bola? Ya, masih aktif. Sekarang sudah stop jadi pemain profesional. Masih aktif tapi di dalam arti masih ikut main fun game untuk jaga-jaga misi aja sih. Tapi kalau sebagai profesional sudah stop. Berarti sekarang sudah pensiun? Sudah pensiun. Sekarang kerjanya apa? Sekarang sudah ambil lisensi kepelatihan. Sudah ambil lisensi A. Sudah lumayan tinggi sih. Tinggal di upgrade ke A Pro. Lagi on the way sih. Untuk jadi pelatih. Jadi pelatih, guys. Emang untuk menjadi pemain bola itu ada batasan umur ya? Tergantung juga sih, tergantung fisiknya, tergantung ya aku sebagai profesional selama 15 tahun. Jadi mungkin masalah umur, tapi masalah kecapean sih mental. Main bola profesional bukan gampang sih. Harus benar sekali ya. Jaga pola makanan, harus tidur tepat waktu. Iya. Kadang-kadang jauh dari keluarga, dari teman-teman, nggak bisa ikut pesta kemana, jadi harus benar-benar perlu ada ketahanan. Jaga kondisi. Benar. I see. Nah, Gustavo boleh cerita sedikit nggak awal-awal datang ke Indonesia itu? Kenapa Gustavo pilih Indonesia? Kenapa Gustavo pilih Indonesia, guys? Mantap sekali bahasa Indonesia Gustavo, guys. Ya. Pemain profesional dari negara Argentina. Kenapa pilih menjadi pemain bola di Indonesia? Kenapa? Ya, waktu itu aku main di Boca Juniors, terbesar di Argentina. Iya. Dan ada tawaran dari mantan pelatih saya di Boca Juniors. Dia ada tawaran dari Persija Jakarta. Dia tanya gimana ingin main di Indonesia, temanin saya ke sana. Itu kamu umurnya berapa pas dapat kontraknya? Masih muda banget, 20 tahun. Masih muda banget. Mantap. Terus gimana keluarganya langsung setuju? Gimana awal-awal gitu? Ya, kalau papa dan mama sih, kalau kamu senang main bola, kamu Indonesia mau coba di sana, ya silakan. Karena itu pertama kali kamu keluar dari Argentina ya? Ya, sebelumnya pernah ke Eropa, kemana-mana, tapi cuma berapa minggu, satu bulan maksimal, Bali. Paling lama di Indonesia? Paling lama. Paling lama Indonesia. Di Indonesia, kenapa guys? Kenapa paling lama? Suka banget atau? Karena aku sebenarnya pengen coba di negara lain gitu. Dapat sebenarnya bola. Indonesia bukan yang saya pikirkan sebelum datang. Aku pikir Indonesia cuma sepak bola biasa-biasa aja. Enggak begitu profesional, suasana juga enggak. Tapi pas aku datang, apalagi datang ke klub terbesar di Indonesia, Persija Jakarta, suasana atmosfer sepak bola memang sangat bagus. Jadi penonton, supporter, ya mirip lah dengan suasana sepak bola Argentina. Itu yang saya tertarik bermain sini. Penonton guys ya, begitu spot. Begitu mendukung kayak macam penonton di Argentina. Ini yang dibilang oleh Gustavo, guys. Ngomong-ngomong, Gustavo Cena kenal aku enggak? Jujur. Boleh, kalau saya jujur. Harus kalau jujur. Kamu akan jujur aku kan? Orang yang jujur sih. Bagus kalau gitu. Aku juga jujur banget. Iya. Jujur, aku enggak dulu ke dunia entertainment sih, enggak sering nonton sinetron dan lain-lain. Aku ke dunia sport, jadi kadang-kadang artis-artis enggak kenal. Kamu kenal saya enggak? Dari jauh-jauh datang ke Indonesia, cari kerja di Indonesia. Aku pernah main beberapa kali film di Indonesia. Artis. Aku terakhir jadi duyung, mermaid. Oh ya? Kayak artis juga, guys. Kenapa tadi? Kamu kenal saya enggak? Kamu dunia entertainment kan? Saya dunia sport. Iya, beda dunia ya. Gitu. Ya, terus kamu kenal saya dulu enggak? Aku belum pernah nonton bola di Indonesia. Belum pernah. Karena aku enggak pernah diajak. Enggak ada yang ajak aku untuk nonton bola. Coba, lain kali kalau ada yang ajak, aku pasti akan nonton. Nah, menurut Gustavo itu lebih jago sepak bola di Indonesia atau Argentina? Ya, sebenarnya lebih jago Argentina. Kenapa? Bukan Pasir lebih jagonya di mana? Bukan lebih jago sih, cuma persiapan anak-anak di Argentina
lebih jauh daripada anak-anak Indonesia. Misalnya umur 5 tahun sudah mulai ikut kompetisi di Argentina. Jadi orang mulai masuk academy club, setelah itu masuk juniors. Tapi itu orang mulai kompetisi ya. Jadi di Argentina misalnya umur 18 tahun sudah main profesional. Misalnya saya di Boca Junior 18 tahun sudah main di tim seniors. Kalau di sini mungkin ya persiapan masih baru dari 12 tahun, 14 tahun. 14 tahun. Masih jauh, tertinggal mungkin 4-5 tahun. Jadi di Indonesia mungkin 20-22 tahun masih dibilang pemain muda. Padahal di negara lain, di Eropa atau Argentina, udah main profesional, udah terbang jauh. Di Indonesia apakah ya, ada sesama pemain dari Argentina enggak? Teman-teman banyak pemain dari Argentina ada? Kalau dulu banyak sih, sekarang ada mungkin karena nilai kontrak di Argentina sudah mulai lebih tinggi. Jadi pemain mungkin pilih stay di Argentina. Tapi masih ada. Sekarang ada 2 atau 3 atau 4 pemain di... Sekarang pemain yang terkenal dari Argentina yang main di Indonesia siapa? Yang terkenal di Indonesia. Yang terkenal? Ya, ada pemain di Persita, Tangerang. Tangerang? Namanya Fergonzi, striker. Yang lumayan bagus. Sama Vidal. Masih muda, 28 tahun. Masih muda lagi. Karirnya masih panjang. Dari Brasil juga kenal beberapa enggak? Dari Brasil iya, ya. Teman dari Brasil. Banyak. Yang lama yang ikut dengan saya waktu itu si yang masih aktif si Fabiano Beltrame. Main di Persis solo sekarang. Dia udah dari Indonesia udah memang ya 10 tahun ada. Oh. Saya tanya tentang culture shock. Tentang culture shock. Ini Indonesia, budaya ini beda. Pasti beda jauh. Iya, ada benar. Culture shock enggak? Apa yang apa yang bikin culture shock oleh Gustavo, guys? Ya. Ayo. Buat Gustavo. Ini kita mau dengar. Ya, yang paling jauh itu traffic. Di Indonesia traffic, memang traffic ya. Memang. Traffic, guys. Macet ya. Itu luar biasa. Memang gila, macet luar biasa. Gila. Itu mungkin 2-3 kilo bisa 1 jam, 1,5 jam. Apalagi di jam keluar kerja atau jam masuk kerja. Ya, itu memang luar biasa. Jadi luar biasa. Banyak. Enggak macet gitu. Enggak segitu sih. Enggak macet tapi termasuk normal. Di sini udah luar biasa. Di negara apa ini? Di negara Argentina itu dia mengatakan ya, macet juga, tapi kayak normal. Tapi kalau di Indonesia, ya, terutamanya kalau di Jakarta itu, ini pengalaman saya di depan mata uncle ya, memang macet itu ya sangat-sangat luar biasa, guys. Apa yang dibilang oleh Gustavo ini, tepat sekali, guys, ya. Benar sekali, guys, ya. Luar biasa. Jadi harus banyak sabar. Ayo. Banyak motor di sini. Itu memang banyak motor, banyak banget. Di Argentina mungkin kamu di traffic light cuma lihat 2-3, paling maksimal 5. Itu banyak mobil ya, kayaknya satu keluarga itu memiliki beberapa mobil itu. Jadi itu yang paling saya kaget. Habis itu kan ya makanan. Tapi kalau terlalu macet, bisa pakai Gojek. Suka pakai Gojek nggak? Apa, motor? Iya. Kalau motor nggak, motor nggak pernah suka. Ya, aku memang sama teman selebritis main motor memang. Ya, tapi kalau main motor di jalan masih takut kan kaki atau masih takut. Kebiasaan orang Indonesia yang Gustavo tidak suka. Kebiasaan yang sebenarnya enggak suka. Ada. Aku selalu bilang mungkin kentut. Ya, kenapa kentut? Mungkin akhirnya gitu kan, atau kentuk gini, atau kodak, gitu masuk angin apa. Itu benar-benar ya, itu mungkin termasuknya saya enggak suka. Enggak terlalu suka gitu. Sekarang udah terbiasa sih, tapi awal-awal karena misalnya di Argentina itu terbiasa enggak kalau misalnya kamu begitu orangnya bisa lempar atau pukul. Itu soalnya kan dinilai enggak respect sih, enggak respect. Itu yang mungkin yang tersebut masuk angin, jadi harus keluarin. Iya. Terserah itu. Di mana aja. Bebas. Nah, pernah punya pengalaman buruk selama berkarir di Indonesia enggak? Pengalaman buruk? Ya, rasis atau apa gitu. Ya, memang di sepak bola kita
nggak bisa suka sama semua orang kan. Iya. Yeah. Kadang-kadang kita main lawan tim yang supporter sangat fanatik dan di Indonesia sangat fanatik ya. Memang sangat fanatik. Sangat sih. Fanatik. Aku lihat kalau pemain itu kadang-kadang kalau mau ke masuk ke lapangan itu pakai mobil itu apa mobilnya yang. Nah, bus. Itulah. Itu yang saya kaget juga di Indonesia apa kok. Apa namanya mobil apa? Mobil apa? Bagas, mobil, kuda. Mobil polisi kan, mobil yang polisi. Besar itu aku shock banget pas aku lihat. Mobil polisi. Pernah. Pertama kali namanya Skrim klasiko. Banget, iya. Namanya klasiko. Persija lawan Persib Bandung. Kita sampai kita di hotel di sana. Gimana itu rasanya itu dalam mobil kayak. Iya, kita aku kaget aku kita bisa di dalam mobil ini. Ya, aku memang salah apa, karena bahaya atau apa. Tapi aku benar-benar kaget. Kita dari hotel ke lapangan, kita pakai mobil itu, kita masuk di situ. Sembunyi di situ, ya dengar batu, suara batu kan. Kalau mungkin bus sudah hancur, jadi ya semoga ke depan itu bisa berubah kan, karena itu hal yang aneh sih. Baru uncle tahu nih. Sepak bola jadi entertainment, jadi hiburan, tapi... Oh, dia ada pengalaman kayak gitu? Kok bisa apa Gustavo Fasi bahasa Indonesia belajar di mana? Oh iya benar. Kalau belajar sendiri. Sendiri? Wih, belajar sendiri guys. Enggak. Sama teman-teman kan. Tiap hari ketemu teman. Iya. Kita latihan tiap hari. Jadi harus awalnya saya nggak mau belajar. Jujur aja nggak mau belajar bahasa Indonesia. Lebih milih ke Inggris. Tapi ya lama-lama kan teman-teman diajak gini. Sama aku juga, belajar sendiri. Jadi pelan-pelan, ya mungkin 6-7 bulan udah mulai bisa. Wah kamu cepat bisa. Banget, aku 3 tahun. Tiga tahun ya? Ya ampun guys, selamat. Nah, cepat banget ya belajar. Katanya pemain bola itu nakal-nakal. Suka nakal-nakal, suka main perempuan, suka terlalu clubbing, malam-malam dugam. Apakah itu benar atau tidak? Mitos atau fakta? Aku sudah nggak pemain bola lagi kan? Sebelumnya waktu masih aktif gimana? Ya sebenarnya itu gosip sih itu. Gosip doang sih kalau pemain bola sama seperti pemain basket, pemain tenis, pemain. Oh iya. Ya memang kita di dalam sepak bola apalagi kalau sudah pemain profesional fasilitas. Nggak ada waktunya untuk dugam-dugam ya. Nggak ada waktunya sih tapi fasilit. Maksudnya kan. Kamu jadi pemain profesional, harus otomatis fokus. Otomatis enggak, otomatis nama kamu kan jadi terkenal sedikit. Iya, jadi terkenal. Fasilitas jadi sebutan guys daripada penyokong-penyokong kepada tim ataupun klub yang dia wakili itu guys. Ya. Banyak. Pasti. Nah, habis itu tergantung orangnya sendiri-sendiri. Mau gimana? Mau kalau lurus. Kalau Gustavo sendiri gimana dulunya? Kalau aku memang dulu sangat profesional. Tapi kenapa senyumnya kayak enggak? Enggak, aku sangat profesional. Cuma ada sedikit-sedikit, tapi fokus selalu ke... Oh, dia fokus kepada sepak bola, guys. Tapi temannya Indonesia atau orang asing? Kalau aku enggak pilih teman dari negara mana-mana. Yang penting orang baik. Orang baik di mana-mana, kan di Argentina orang baik, ada orang yang baik. Di sini juga sama kan, jadi yang saya pilih yang bisa dekatin saya orang baik. Yang nggak dekatin kan untuk cari untuk apa, yang penting orang baik itu yang aja. Penting orang baik ya. Nah, pemain bola yang dikagumi Gustavo Cena dari luar negeri siapa? Dari Indonesia siapa? Dari luar negeri dulu siapa yang dari luar negeri mungkin ya, yang saya sangat suka si Andres Iniesta. Andres Iniesta, Barcelona dulu. Barcelona, ya. Barcelona. Saya main di China dia, tapi aku sangat suka dia. Gaya permainan dia memang luar biasa. Kalau di Indonesia, siapa? Kalau di Indonesia? Di Indonesia, zaman saya, aku suka banget sama Ponario Astaman. Ponario Astaman memang tipe gelandang yang saya suka, simple. Dan habis itu memang di hampir di posisi saya sih, kalau pemain lain mungkin Bambang Pamukas yang pernah setim sama saya, dia menurut saya udah termasuk striker terbaik Indonesia sih. Wow. Kalau lagi free time gitu, Gustavo suka kemana aja? Kalau lagi nggak ada kerja? Kalau free time, mungkin sering nonton. Nampak. Suka nonton.
Ya, nonton, pergi, santai. Makan. Oh, kapan santai. Kapan terakhir kali balik ke Argentina? Pergi makan. Kapan terakhir? Aku terakhir... Kapan terakhir? Ya, sebenarnya sudah baru balik ke Indonesia, sudah 4 bulan, sih. Ah. Terakhir aku sempat pulang ke Argentina untuk dapat lisensi kepelatihan. Jadi aku balik ke Argentina, belajar 3 tahun untuk dapat lisensi A. Habis itu balik ke Indonesia lagi. Oh, wow. Di sini kita nggak bisa ambil lisensi Indonesia, harus di negara kita sendiri. Gustavo ini guys ya, begitu sangat aman ya saatnya ketika ini dia tinggal di Indonesia guys. Karena Gustavo ini dia sekarang belajar ya untuk kalau saya tidak silap saya dengar tadi guys, menjadi pelatih ya klub-klub yang ada di Indonesia guys. Wow. Kota yang paling berkesan buat Gustavo saat bertanding bola? Kota yang begitu memberikan kesan? Buat saya sih, ya suasana supporter. Supporter. Ya memang itu tadi aku... Supporter. Aku kagetan dengan apa namanya atmosfer sepak bola Indonesia memang termasuk sangat fanatik seperti di Argentina. Jadi, jadi itu yang bikin saya berkesan. I see. Berkesan yang tidak terlupa saat lawan... Apa itu? Persija atau Persebaya? Nah, pilih klub yang selalu ada di hati Gustavo. Oh ya guys. Persija, Persebaya, atau PSMS Medan? Ah, ini klub-klub yang pernah... Iya, buat saya ada dua sih. Pernah masuk? Pertama Persija. Persija, karena ya. Karena itu tim pertama yang saya di Indonesia. Masuk, masuk apalagi tim. Apalagi tim terbesar di Indonesia juga. Di ibu kota Jakarta, kamu, ya? Itu klub pertama saya yang membuka peluang, buka pintu, nah, ya, buka pintu benar. Untuk jadi aku jadi peta Indonesia, jadi profesional di sini. Iya. Yang kedua sih PSMS Medan, karena PSMS Medan yang makin nama saya jadi besar banget di Indonesia. Soalnya waktu main di PSMS Medan, memang aku ketemu perform terbaik saya di sini. Jadi ada dua klub. Apa PSMS yang membuat Medan. Gustavo betah tinggal di Indonesia? Aha. Setelah pensiun, apa ada niat balik lagi ke Argentina? Ah, benar. Ya banyak, soalnya aku lebih banyak waktu di sini daripada Argentina. Aku 20 tahun sudah di Indonesia. 20 tahun sudah di Indonesia, guys. Dari aku betah, teman-teman banyak. Jadi memang keluarga di Argentina, tapi aku cuma Argentina cuma keluarga balik. Keluarga nggak minta balik ke sana? Pulang, tinggal. Enggak juga sih, enggak juga. Enggak juga sih. Wih. Papa mama ya terserah saya mau kemana sama apa namanya. Ya itu tadi, banyak teman di sini, aku rasa nyaman, budaya Indonesia juga. Jadi wow. Lebih itu pandangan boleh ke Indonesia daripada Argentina. Pandangan ataupun menurut dari orang Argentina, pemain profesional, Gustavo. Selamanya. Wih. Tapi selamanya atau mungkin ke depannya ada kepikiran tinggal di Argentina, balik lagi ke sana? No. Tinggal di Argentina sudah memang, sudah fix. Enggak mau balik ke Argentina. Wih. Enggak mau balik ke Argentina, guys? Ya, memang kita ingin tinggal di Indonesia. Wih. Kita tahu ke depan mau... Kalau mau pindah ke negara lain, tapi ya biar utamakan Indonesia. Diutamakan di Indonesia, guys. Gustavo sudah naturalisasi jadi orang Indonesia enggak? On proses. Proses. Oh, dalam proses. Susah enggak prosesnya? Ya, memang susah. Aku ya banyak tahun di sini, tapi agak susah sedikit kan, surat-surat dan lain-lain. Jadi pengen ganti itu ya, pasportnya Argentina, paspornya Indonesia, iya, gitu. Iya. Harus pilih salah satu ya? Harus pilih salah satu. Kalau Indonesia nggak bisa punya dua paspor kan, harus bisa. Pilih salah harus satu. Pilih salah satu. Tapi karena saya sudah memutuskan untuk di Indonesia? Indonesia, ya lebih ya, baik ganti, ya, ganti negara. Wow. Untuk pemain asing yang naturalisasi, itu permintaan pemain atau permintaan negara? Ya, itu bisa dua-duanya sih. Ada beberapa pemain yang negaranya yang minta. Jadi mungkin pas performa pemain itu di top dia, top karir. Ya, jadi mungkin dibutuh untuk timnas, jadi negara yang minta pemain. Kalau yang lain mungkin minta pemain yang minta untuk peta, mungkin peta Indonesia juga, jadi minta mereka naturalisasi. Tergantung ada dua situasi sih.
pendapat keluarga di Argentina saat pertama kali memutuskan untuk ke Indonesia? Pertama kali ya. Mereka saatnya. Dari awal udah support, udah oke. Oke aja. Mereka udah support itu waktu itu aku masih muda sih. Tapi itu tadi papa mama ya kamu ada tujuan ya. Langsung aja. Keren. Mereka pernah kesini enggak? Pernah. Aku bawa mereka sebenarnya 3 minggu. Mereka stay 3 bulan. Jadi pekerjaan mereka tinggal di sana. Beta juga di sini. Apalama rindu sama saya juga. Aku waktu itu 2 tahun enggak pernah pulang. Jadi aku bawa mereka ke sini. Ajak mereka ke sini. Ajak keluarga ya, guys. Karena mereka sama, enggak cocok. Kalau awal-awal memang susah awal-awal. Sebenarnya aku apa aja aku bisa mungkin makan. Mungkin proses, tapi awal-awal mungkin enggak juga. Awal-awal aku lihat gimana ini makanan masih takut kan. Tapi sekarang apa aja bisa masuk, bisa makan. Yang penting enggak pedas. Kalau pedas sampai sekarang aku enggak toleransi, enggak bisa sama sekali. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh makan pedas, guys. Pedas sedikit kan. Pedas sedikit bisa ya. Oke, guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Rem Podcast, guys. Yaitu Bule ya, Argentina, seorang pemain profesional sepak bola yang pernah berkarya di Indonesia, guys ya, bersama dengan host cantik Bule dari Brazil, kalau saya tidak salah lah. Kalau saya salah, kalian boleh perbetulkan di ruangan kolom komentar. Seorang juga salah seorang entertainment dalam dunia artis di Indonesia, guys. Ya, pernah bermain film di Indonesia, yaitu host cewek Bule tadi, guys. Oke, guys, jadi apapun itu yang membuatkan saya sangat-sangat tertarik, keren banget juga, dan juga saya merasa wah, ini adalah seorang pemain profesional sepak bola yang dahulunya itu dia hanya untuk berkarya di Indonesia. Tetapi selepas pensiun, guys, dia mengambil keputusan untuk tinggal di Indonesia dan betah di Indonesia, guys. Dan apa yang saya dengar tadi juga, guys, ya, dia dalam proses untuk menuju ke WNI, warga negara Indonesia, guys, ya. Walaupun dia mengatakan ataupun dia bilangnya agak ada kesulitan dari segi dokumen-dokumen itu, tetapi itulah ya proses itu dalam keadaan orang bilang untuk menuju ke sebagai salah seorang warga negara Indonesia, WNI. Tanya saya ucapkan ya, yaitu Abang Gustavo, salah seorang pemain profesional sepak bola dari negara Argentina. Dia sudah lebih kurang 20 tahun, guys, Indonesia. Bahasa Indonesianya itu pun kayaknya memang sangat-sangat luar biasa, guys, ya. Biarlah, memang udah orang bilang udah betah di Indonesia, udah cocok dengan budaya, udah cocok dengan teman-temannya. Dia mengatakan juga dia ramai teman-temannya yang berada di Indonesia. Jadi dia sangat betah-betah, sangat betah yang berada di Indonesia. Wow, guys, satu konten yang membuatkan kita nampak bahwa orang-orang dari luar negara, ya, orang luar dari negeri yang tinggal di Indonesia pada ketika permulaan itu hanya bekerja dan sebagainya, tetapi udah lama, udah betah, udah cocok, pas dan sebagainya, terus mengambil keputusan tinggal di Indonesia, guys. Jadi, guys, apa kalian punya pendapat menurut kalian dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Jikalau kalian ingin melihat video originalnya, guys, Uncle ada letakkan deskripsi, link deskripsi Uncle. Jadi kalian boleh tengok teruskan ya konten-konten dan juga video dari channel Rem Podcast. Jangan lupa, guys, like, comment, share, subscribe channel Rem Podcast ini agar berkembang dan terus ya melayari ya ataupun berkarya dalam melakukan ya konten-konten kayak gini. Jadi, guys, itu saja dengkel. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang, guys. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf, guys, andai kata ada beberapa ataupun bicara yang kurang enak dan sebagainya, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow.